Saya minta Menteri Dalam Negeri menyatakan adakah kerajaan ada mengeluarkan apa-apa garis panduan tentang perkara-perkara yang boleh diucapkan atau tidak boleh diucapkan dalam sesuatu demonstrasi amat. Silakan Menteri. Tuan Cik Yang di-Pertua, terima kasih rakan saya dari Macang. Dalam satu perhimpunan awam, akta yang mengawalnya adalah Akta Perhimpunan Awam 2012. Dalam akta itu ada tiga komponen penting: tanggungjawab penganjur, tanggungjawab peserta perhimpunan, tanggungjawab pasukan polis. Dari segi perlembagaan persekutuan, jaminan berhimpun dan jaminan bersuara itu ada dalam perkara 10. Kebebasan bersuara itu ada pula hadnya. Selama tidak mempersoal tentang hak, tentang taraf, tentang kedudukan, tentang keistimewaan, kedaulatan, prerogatif, keselamatan persekutuan, penghinaan mahkamah, fitnah atau pengapian. Dari segi undang-undang lain, seperti saya sebut semalam dalam jawapan saya pada Paguh, Kanun Keseksaan, Akta Hasutan 48, atau Komunikasi dan Multimedia. Bermaksud, perlembagaan dan akta-akta tersebut dianggap sudah memadai dalam perkara menguruskan sesuatu perjalanan perhimpunan awam. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Mak Menteri, Tuan Dipertua. Kita maklum minggu lalu ada satu perhimpunan aman dianjurkan oleh Viva Palestina, yang mana ada sedikit kontroversi yang ditimbulkan oleh penganjur pengerusinya, Dr. Musa Nordin, ya, yang beliau mengatakan bahawasanya siapa yang bertakbir itu cenderung untuk menjadi orang yang konservatif dan ekstremis. Dan alasan kenapa beliau mengatakan tidak boleh diturunkan sepanduk mengecam Benjamin Netanyahu, kerana ini saya petik daripada Twitter beliau, ya. Arahan daripada PDRM yang memastikan perhimpunan tersebut dalam boundaries of humanitarian rally dengan izin. Dan PDRM memberi arahan untuk menjaga keselamatan daripada sebarang ucapan yang berbau hasutan dan provokatif, supaya tidak lari daripada keamanan perhimpunan tersebut. Jadi adakah ini satu panduan baru dari PDRM untuk protes Palestin yang Menteri Komunikasi pun hadir, atau bagaimana? Adakah kita tidak boleh pada malam ini berhimpun dengan Yang Amat-Muat Perdana Menteri untuk melakukan takbir dan juga untuk mengecam Benjamin Netanyahu sebagai penjenayah perang? Terima kasih. Terima kasih. Macam tanggungjawab penganjur yang saya sebut tadi, syarahnya adalah perkara 6.1b. Memastikan bahawa dia yang dipenganjur atau mana-mana orang lain yang berada dalam perhimpunan itu tidak melakukan apa-apa perbuatan atau membuat apa-apa penyataan yang berkecenderungan untuk mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan di kalangan orang awam. Misalnya, ya. Kemudian dia adalah panjang dia punya ni, ya. Baik. Macam merujuk khusus kepada penganjuran Perhimpunan Solidariti Palestin yang dianjurkan oleh Viva Palestina, oleh rakan kita Dr. Musa Nordin. Seperti disebut macam tadi, saya juga pagi ini buat sedikit homework, tengok balik dalam Twitter beliau, Dr. Musa. Saya quote, ya, "Isu takbir is a known issue." Katanya Nurul Izzah dan Presiden Ikram Badli Shah said the takbir during their speeches. Many in the crowd did say takbir, which we did not stop. The MC just reminded that this is a multi-religious gathering and we ought to do chants which everyone can join in. Dia sambung, "We were hoping to be inclusive in our humanitarian gathering. The chants led by our two performers were very well received and was the most exhilarating time of the rally." So panjang. Jadi gambarannya adalah himpunan itu yang dihadiri kurang lebih 300-400 orang, pelbagai agama,
pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang kecenderungan politik dan sebagainya. Jadi dia nak tunjukkan semangat solidariti. Jadi dalam mewujudkan suasana yang kondusif, dia kemudiannya menyebut bahawa ya, penganjur ada memaklumkan. Tapi kalau soalan asal apakah pihak kerajaan ada tu, kita saya sebutkan berdasarkan itu saja. Macam isu pokoknya apa? Solidariti kepada rakyat Palestin. Diiktiraf oleh negara yang bersimpati sebagai negara berdaulat tapi tak ada tanah air. Baik di Gaza atau tebing barat yang asalnya Jordan, Gaza asalnya Mesir. Buminya itu ada bumi yang dijajah. Itu isu pokok. Isu pokok sekarang apa? Nyawa 2 juta rakyat dia terancam. Tentera Israel sudah berada di sempadan. Itu isu pokoknya itu. Isu pokoknya apa? Isu pokoknya mengeluarkan rakyatnya daripada tanah Gaza sekarang ini yang sedang terkepung. Ini yang dibuat oleh Perdana Menteri. Bertemu Sisi, bertemu Erdogan, bertemu Salman. Menjadi koordinator bagi pihak ASEAN. Saya fikir itu. Himpunan solidariti kita galakkan. Malam ni pun ada juga. Macam elok juga hati sama malam ni. Jadi soal dibenarkan, tidak dibenarkan, takbir dan sebagainya. Saya tak fikir itu isu utamanya. Ya, saya Muslim. Takbir artinya melaungkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Tak ada khilaf di antara kita. Hal ini adalah bagaimana penganjur itu, okay, mengikut budi bicara mereka dan kepahaman mereka. Itu aja. Macam boleh anjurkan 10-20 ribu besok, takbirlah. Ya, kalau saya ada masa, saya akan ikut serta. Saya akan takbir sekuat-kuatnya. Itu saya ingat konteks. Terima kasih. Okay, silakan Ustaz. Saya lagi? Ya. Ya, Yang Menteri, cuma saya khawatir tentang takbir. Okay, Alhamdulillah, jelas. Cuma isu kita mengecam Benjamin Netanyahu sebagai penyelayang perang. Apakah ada undang-undang antisemitism di Malaysia sehinggakan penganjur Viva Palestina ini tidak yang menghalang sepanduk kecaman yang jelas ke atas Benjamin Netanyahu dan Israel? Jadi ini yang saya, sebab dia salahkan PDRM. Adakah ini SOP terbaru PDRM dalam kes ini atau bagaimana? Ataupun dia khilaf di situ? Saya percaya PDRM tidaklah sebegitu tegas dalam hal ini. Silakan. Baik, seperti saya sebut tadi, ya, macam di parlimen ini kita tegaskan. Bila saya berdiri, perkara tentang pendirian kerajaan itu saya sampaikan dengan penuh tanggungjawab. Pengiktirafan kita terhadap Palestin, simpati kita terhadap mereka, itu tak ada siapa boleh petikan. Saya percaya macam dan rakan-rakan sebelah sana memegang pendirian yang sama. Ya, soal kemudiannya apakah boleh atau tidak mengecam Benjamin Netanyahu, pendirian kita juga jelas. Ya, hakikat bahawa kita mengiktiraf perjuangan rakyat Palestin dengan sendiri kita menidakkan sokongan. Tapi kalau di sana himpunan 300-400 orang dianjurkan oleh satu pertubuhan, ya, kemudiannya kalau dikatakan mengenakan apa-apa sekatan the do's and the don't, itu harus dilihat secara fakta kejadian pada momen itu. Dia tidak mencerminkan pendirian sepenuhnya kerajaan hari ini dan sebahagian besar umat Islam yang cintakan keamanan dan perdamaian. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua. Silakan.